aku di Petik Bunga. Nah, di Petik Bunga kali ini bintang tamunya masih seputar drum. Dan aku tuh sama seseorang drummer ini tuh kayak ini idolakan banget. Dan juga aku tuh suka banget kalau udah lihat drummer ini tuh perform. Oke. Jadi langsung aja kita panggil Mas Rian. Halo. Baik, Mas Rian selamat. Alhamdulillah, baik sehat. Akhirnya kita ketemu lagi di Semarang ya. Soalnya aku tuh pernah ketemu Mas Bian di Jogja kalau nggak salah ya, yeah. Pas konsernya Dream Guitar, jadi masih sama-sama nonton. Terus kita sama-sama kuliah aja ya, kalau gitu ya. Ada mikir, ya. Konser yang ada ininya, istirahat ke kantinnya. Oh iya, banyak food truck-nya itu kan ya. Konser ada break, silahkan ke kantin 15 menit. Iya. Nah oke, aku mau tanya satu pertanyaan sama Mas Bian. Apa sih, coba sebutin lagu favoritnya Mas Bian, 5 ya? Lagu favorit, waduh susah banget. Banyak ya soalnya? Banyak. Kalau sekarang sih terakhir ini aku lagi seneng dengerin klasik rock yang dulu-dulu lagi. Kenapa tuh? Dengerin lagu kayak Bon Jovi yang tahun 90-an gitu. Guns N' Roses dulu. Guns N' Roses juga. Kalau Bon Jovi itu terakhir aku lagi senang dengerin, judulnya adalah These Days. Terus kalau selain classic rock, ya The Beatles juga tetap dengerin. Mr. Big, classic rocknya apa namanya? Kalau aku soalnya punya drum God itu yang emang referensi dari aku kecil itu nggak banyak. Salah satunya si Pat Oki, Mr. B, almarhum ya. Terus drummer itu Larry Mullen Junior, drummernya Bon Jovi, Tico Torres. Terus kalau yang apa rada-rada di luar classic rock ya Vinnie Colaiuta, kayak gitu. Jadi album-albumnya Sting juga sih aku murid gitu. Jadi lagu favorit itu banyak sih kalau Sting. Sting itu termasuk mau siapapun drummernya semua keren banget. Kalau akhir-akhir ini berarti lagi dengerinnya juga Bon Jovi, ya, lagi seneng klasik rock, terus lagi seneng balik lagi ke masa-masa SMA waktu aku ngulik-ngulik acid jazz yang groovy-groovy gitu. Itu ada kayak Abu Empire, terus Brand New Habits. Nanti suatu saat kamu harus coba lihat supaya bisa dapet, bisa goyang-goyang gitu. Ada referensi lain juga ya. Kalau kayak satu lagu yang memorable itu buat Mas Dian, ada kayak apa alasan? Apa ya memorable ya? Kayaknya sih kalau memorable mungkin ada. Penelon. Penelon itu judul lagunya Jump. Tentang apa aja? Jump itu tentang what? Jump. Enggak, tentang semangat lah. Dulu aku dengerin itu masih kecil gitu, masih sering denger jam kan, tapi teman aku yang ngajar. Udah gede ya, pas belajar main drum. Kebetulan lagu yang dijadiin jadiin lagu wajib festival itu lagu jam. Jadi gak tau kenapa kan udah ketanem kan dari kecil. Pas mainin tuh enak gitu dan alhamdulillah juara. Jadi tuh salah satu inilah maksudnya yang berkesan. Nah ini dari kecil gue dengerin, terus tiba-tiba festival drum pertama gue lagunya itu dan bisa menang gitu. Saat itu waktu lomba kan kita kan kalau ngeliat Mas Gilang gitu kan, Mas Gilang gitu kan. Tapi jurinya dia gitu, dan kelar main tuh des, pas aku lihat dia cuma ngasih gitu. Yes. Tenang. Oke, makasih Mas Rian untuk sharing. Semoga sharing ini bisa kasih referensi juga buat teman-teman di sana buat dengerin lagu-lagu yang lagi Mas Rian sebutin. Ya pesan buat teman-teman mungkin gini, sebenarnya kita ini kan sekarang berada pada masa lagu ini berlimpah ya. Semua genre musik tuh kita bisa dapetin dengan mudah. Kalau dulu kan masih beli kasetnya, masih nyari hunting, masih oke. Sekarang kita ketik itu semua udah benar-benar ada gitu. YouTube sama platform lain juga gampang. Sebenarnya tantangan teman-teman itu lebih berat karena kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan, bisa bijaksana mengkonsumsi yang mana. Karena semua rata-rata udah free kan ya, maksudnya YouTube udah tinggal ini. Spotify ya susah itu, kita bisa memanfaatkan itu dengan bijaksana dan
dan kadang-kadang orang kalau udah kebanyakan tuh bingung jadi nggak jadi biasanya gitu kan. Ya ya itu maksudnya manfaatkanlah keterbukaan informasi dengan sebaik-baiknya untuk kamu. Fit. Terima kasih Mas Rian, sampai ketemu. Thank you. Dadah. Dadah.